Semarang bawain biar cepat. Nanti saya kondisikan tukang catnya. Gak usah ngetem-ngetem di rambutan langsung. Yuk. Siapa ketua? Tanggal. Kecetak kekumatan hancur. Mataharinya, kekumatannya. KBS 900. Sekarang pesendak kardi. Mengundurkan cat. Kamu kalau mau ngecat, gak usah ngetem di rambutan. Langsung ke Semarang, lanjut bawain. Habisnya okay. Cepat, jangan ngetem-ngetem. Iya, iya, iya. Kan depannya mau diikat. Iya, iya, kemarin ya, waktunya ya, habis, terlambat. Bisa suruh baca ngetem di rambutan. Langsung tol, dos, bawain juga. Enggak. Sampai dia kan bisa ngetem. Oh, alah. Dan ini di belakang 2.20? 2.20 tadi jam 8 sudah di Purworejo. Jam 8 Rofi. Di Purworejo. Siapa? Rofi. Tako Rofi? Balapnya pebalap Rofi. Oh iya. Sewanya hari ini 2.20? Hari ini 10. Loh, katanya 6 kemarin. 6 sewa yang resmi, 4 krunya. Dari sini nanti naik sebelah sana sama pengawalnya. Yang satu selalu digobor pulang. Gak kemudian sepuluh. Kirain ini tuh wah ini ketua. Ya, sepuluh bener enggak dari kantor 6, turunnya 4. Oh iya ya. Kan bupati yang memang jam 6 orang itu. Ya bener ya Pak Ilham ya. Iya. Kamu tanya saya 10. Aduh, Pak Ketua, Pak Ketua. Ini banyak reparasi enggak Ketua hari ini? Enggak ada. Enggak ada ya. Langsung josh. Kalau biasa Pak Agung elektrik ini jarang reparasi, tapi kalau reparasi ya tak sipul. Iya benar ya Ketua ya. Tapi reparasi yang banyak reparasi yang tiap masuk itu ya antaranya 28, iya. 24, iya. 20, 21, 24 kok. 220 tapi kadang lama udah dicincang. Iya ya. Ini. Oh, 220 dicincang tuh? Udah amat itu. Iya apa Bang? Bang rencana mau dicincang? Tahun itu. Oh, kirain dijual. Itu kan ada adiknya lagi itu 19. Iya. Tapi sudah dicincang. Silakan masuk, Pak. Kamis, Kamis. Akhirnya tinggal 20. Mari, Pak. 20 cincang lagi habis. Modom. Modom. Tapi masih di Mabes kan itu Bang Ilham ya? Kendaraan mobilnya ya? Masih di situ ya? Tapi rencana dicincang. Jadi kirain dibeli sama PO lain gitu loh maksud saya itu. Enggak ya? Tapi kan dibeli kan di Tengola. Oh, kamu lagi ketawa. Sudah ada ayo. Saya rindu sama si Sergi. Mau punya anu ah, mau nelpon kemana ini ada nomornya ini? Lah. Wah, mau. Enggak bisa merpati. Contoh Pak Ketua. Ini ada tua ini 40. Ya. Koroi apa? Cepat. Banyak reparasi enggak Bang Tono? Enggak ada ya. Tenaganya masih oke ini Bang? Masih bagus ya. Kayaknya ini bis ini dulunya istilahnya enggak pernah jalan ya Bang ya. Pendek-pendek ya, trip-trip pendek gitu ya. Jadi nggak terlalu capek gitu loh. Kilometernya aja masih anu apa rendah kan? Iya. 15.26. Masih standar. Masih standar. Nggak perlu setel-setel lagi Bang, biar tambah tenaganya gitu. Tenaganya mantap. Tenaganya udah mantap. Buka dia 125. Gitu ya? Di tol itu ya? Masih kencang juga ya. Iya. Nih teman-teman untuk radiatornya pun nampak bersih banget tuh. Belum kena debu.
Bang Tono kemarin bawa Nopin berapa sebelum bawa Nopin ini? 286. Oh, sama Bang Ilham juga berarti. Iya, 66. Iya dah, 66 dia. 286. AC-nya pun pasti jos ini karena kompresornya gede. Oh, termoking ini ya? Oh iya ini. Kalau puter moking. Nampak lega ya sini ya. Iya tuh. Biasanya kan pendek ini ya. Menurut Bang Tono, tenaganya masih oke, kecepatan juga masih oke, masih stabil semuanya ya. Termasuk cepat loh ini pengecatannya kemarin Bang Tono ya. Kalau Bang Tono itu kampungnya di mana? Pesaman. Pesaman ya. Berarti dekat sama masih family malah ya, sama tokenya ya. Berarti hubungannya Bang Tono sama Toke berarti? Enggak, dari rumah kerja aja. Oh. Jadi ini hanya bongkar-bongkar roda aja, ngecek kampas rem ya Bang Tono ya. Kunci-kuncinya pun baru. Jadi kenapa ini? Oh, anu toh. Oh. Untuk bagasinya pun luas. Mana Kak Tua? Darimu. Untuk bis ALS Nopin 220 akan diberangkatkan siang hari ini dari Kota Yogyakarta Berhati Nyaman pukul 11 siang. Jadi untuk teman-teman subscriber penonton yang pengen bareng dengan bis ALS Nopin 220 silakan hubungi di kantor perwakilan PT ALS terdekat di kota Anda. Pak Bambang, gabung sini. Gabung sini lah. Mak gabung sini loh. Iya, oke siap. Apa pilihnya kamu mana? Depan. Oke ya teman-teman ya, saya akhiri dulu untuk video pagi hari ini, menyapa seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Doa terbaik untuk semuanya, sehat selalu dan tetap semangat tentunya ya.
Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like dan subscribe. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya. Dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas, Sugeng Rahayu, tujuan Bandung.